Proses panjang harus dilalui sejumlah warga Desa Cikadu, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Bandung Barat untuk membentangkan kain merah putih sepanjang 1.305 meter untuk menyambut HUT ke-78 RI. Bendera merah putih sepanjang 1.305 meter dengan lebar 1,3 meter itu disanggah ratusan bambu yang membentang di pinggir Jalan Cikadu dengan ketinggian 5 meter. Bendera itu juga mengelilingi 4 kampung, Kampung Malaka, Pangkalan, Pasir, dan Cikadu. Proses yang ditempuh oleh puluhan warga untuk membentangkan kain merah putih tersebut dimulai dari mencari dan membeli kain, menjahit, menancapkan bambu, hingga pemasangan secara teliti agar bisa membentang dengan indah dan enak dipandang warga setempat. Nana Rohana, sekaligus mencetus pemasangan kain merah putih itu, mengatakan, ide itu untuk memeriahkan HUT ke-78 RI. Ide tersebut langsung ia sampaikan ke sejumlah warga hingga akhirnya mereka pun setuju dan siap bergotong royong. Dari mulai menjahit hingga membentangkan kain merah putih tersebut di sepanjang Jalan Cikadu. Hanya saja, saat itu, Nana sempat kebingungan mencari dana hingga harus berkoordinasi lagi dengan warga dan aparat kewilayahan setempat agar idenya bisa langsung diterapkan meski keterbatasan biaya. Ia mengatakan, dalam membentangkan kain merah putih tersebut murni memang inisiatif warga. Bahkan dalam proses pemasangannya pun dilakukan sejumlah warga secara gotong royong. Kepala Desa Cikadu, DPSY Chobir mengatakan, proses pemasangan kain merah putih tersebut dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan 50 warga dan mereka berbagi tugas seperti menjahit, mengecat, menancapkan tiang, serta memasang lampu warna-warni. Pak, bisa dijelaskan Pak awal mula terkait pembuatan bendera panjang di sini, gimana awal mulanya ini, dan sampai bisa terbuat saat ini, bagaimana Pak? Oh iya, judulnya mah baratanya di bahasa Sunda gitu. Setahun 2022 kan nganggo lampu, tah cenah mebah ge mah urang yang bener terpanjang di kampung, batur mapan di dunia terpanjangnya. Kalau di gunung, di laut nih, urang mah di kampung mah dia urang terpanjang. Kabar teh di mana ya dana nak teh oh biasa cak cak titik gitu lah donatur gitu ya itu juga lama. Pak bisa diulangi penjelasannya tadi Pak bahasa Sunda Pak. Oh, bahasa Sunda. Tadi awalnya bagaimana? Awalnya kan tahun 2022 masang lampu tarada lumayan ceng teh ieu kada alus ya. Coba engke mah ceng teh bah urang nyancar bendera panjang lah terpanjang di kampung. Ya. Siap cinta di mana dan anak ya udah cicak cicik aja sana donatur gitu akhirnya berarti nama. Ini semuanya inisiatif warga inisiatif gitu warga ya, ya. Your warga jadi sampai sejauh ini Pak ada kesulitan nggak Pak dalam memasangkan bendera atau menjahit segala macam dalam pembuatannya ada kesulitan nggak? Alhamdulillah tidak ada ya. tidak ada lancar alhamdulillah murni gotong royong warga gotong ya, royong ya, murni dari sana dari di sasiran sabunyeureun itu dikumpul. Era-era ge bapa teh cicak-ciciknya, era-era ge bapa teh cicak-cicik bahas ini ieu lah. Kan we cenah, kan we dalin keur ieu malain keur sorangan ge keur